Halo para fans Haijob dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian baik-baik saja. Seperti biasa, di channel ini akan membahas berita dari artis dan aktor kesayangan kita, yaitu Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken tentunya. Jadi pengobat rindu, samudra cinta, kedekatan Haiko Panerpeken dan Rangga Ajob kembali terekam. Namun sebelum lanjut ke informasinya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini segera tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini dan tonton sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Ramai didoakan berjodoh setelah berperan sebagai pasangan suami istri di sinetron Samudra Cinta. Kedekatan antara Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken di belakang layar kembali terekam. Meski sinetron yang dibintangi keduanya telah tamat, hubungan antara Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken masih saja ramai menjadi sorotan. Hal ini tak luput dari kemampuan akting keduanya yang begitu epik, memerankan hubungan sebagai pasangan suami istri yang sukses membuat penonton ikut terbawa perasaan. Apalagi saat ini, keduanya kembali dipertemukan sebagai pasangan kekasih di video klip lagu terbaru Haiko yang berjudul Bahagia Bersamamu. Seperti yang kita ketahui, Haiko dan Ajob ramai diisukan terlibat cinta lokasi, usai keduanya kedapatan menghabiskan waktu bersama di luar lokasi syuting. Yang paling mengejutkan, keduanya sempat kepergok berlibur bersama di Bali beberapa waktu lalu setelah tamatnya Samudra Cinta. Kini Ajob dan Haiko kembali ramai menjadi bahan perbincangan setelah wanita berusia 19 tahun itu terlihat mengunggah beberapa foto yang memperlihatkan adegan mesranya dengan seorang pria kala sedang bergandengan tangan dengan mengenakan gaun merah muda. Tampak wajah manis Haiko yang tersenyum ke arah kamera sambil mengulurkan salah satu tangannya. Meski tak memperlihatkan dengan jelas sosok pria yang menggandeng tangannya, tak sedikit warganet yang menduga bahwa tangan tersebut adalah milik Rangga Ajob, mengingat foto tersebut merupakan salah satu adegan di video klip Bahagia Bersamamu. Dalam video klip tersebut, Ajob dan Haiko kembali dipercaya menjadi sepasang kekasih dan hidup bahagia. Mulai berani menunjukkan kemesraan secara terang-terangan di media sosial, Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken disinggung soal pernikahan seusai tamatnya sinetron Samudra Cinta. Seperti yang diketahui bersama, Ajob dan Haiko mulanya dipertemukan sebagai pasangan suami istri di sinetron Samudra Cinta. Semenjak saat itu, kedekatan keduanya pun berhasil mencuri perhatian lantaran dinilai begitu serasi. Nah, kita sebagai fans hanya bisa mendukung dan berdoa terus-menerus agar Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken bisa selalu bersama dan agar segera melangsungkan pernikahannya. Nah, sekian informasi untuk hari ini. Seperti biasa, tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar Mimin semakin semangat untuk memberikan informasi tentang Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken.